dipusatkan di Gedung Sport Center Stain Kediri, tepat pada tanggal 22 Mei 2017, dilaksanakan pelantikan 54 relawan Amerika Serikat yang dikemas dalam acara bertajuk Swearing In Ceremony at ID 11 Volunteers. Pemirsa, Stain Kediri, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Kediri, di tahun 2017 ini kembali dipercaya menjadi tempat belajar bahasa dan budaya Indonesia untuk kedua kalinya. Dan kemarin tepat pada tanggal 22 Mei 2017, dilaksanakan pelantikan 54 relawan Amerika Serikat yang akan ditugaskan mengajar bahasa Inggris di dua provinsi, yakni di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Barat. Lalu seperti apakah berlangsungnya pelantikan tersebut? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Hadir dalam acara kali ini yakni Heather Variava selaku Konsul Jenderal Amerika Serikat, Nina Favor selaku Country Director Peace Corps Indonesia, Teo Satrio Nugroho selaku Wakil Direktur Amerika 1 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Selain itu, juga dihadiri langsung oleh Nur Kamit selaku Ketua Stain Kediri beserta jajarannya. Kegiatan ini merupakan bentuk kerjasama internasional antara Stain Kediri dengan Peace Corps Indonesia. Satu-satunya perguruan tinggi negeri di Kediri ini kembali dipercaya menjadi tempat belajar bahasa dan budaya Indonesia untuk kedua kalinya. Semakin akrabnya keluarga dan masyarakat Kediri dengan bahasa Inggris lewat program kerjasama Stain Kediri dengan Peace Corps Indonesia ini, juga berarti semakin mendekatkan diri keinginan pemerintah Kediri menjadikan Kediri sebagai kota bahasa Inggris. Lebih jauh, lebih luas daripada kampung Inggris yang sudah banyak dikenal. Ini semua merupakan pertanda bahwa Kediri, Stain Kediri siap menjadi masyarakat dan kampus internasional. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, kami sangat bersyukur bahwa program ini menjadi berkat di antara kita. Negara Indonesia dengan negara Amerika, masyarakat Amerika Serikat dengan masyarakat Indonesia, dan juga Stain Kediri dengan masyarakat dan jajaran pemerintah di Kota Kediri dan Kabupaten Kediri. Kami ucapkan selamat kepada pelatihan serta pelatihan Peace Corps Indonesia ID 11. Selamat jalan menuju ke tugas masing-masing. Semoga sukses dalam menjalankan tugas. Bila rindu jangan segan-segan menuju kami, keluarga dan masyarakat Kediri. Acara pun dilanjutkan dengan sambutan dari Nina N. Favor selaku Country Director Peace Corps Indonesia. This event today is more than a ceremony. It is a passage from trainee to volunteer. You are transitioning from being in a very structured learning environment to taking all that learning and going to your communities on your own. It is now up to you to shape the next 2 years, to shape your collaboration and partnership with your community.
co-teacher partners, counterparts, your colleagues and supervisors to become an included and ethical member of your community and to learn how to work effectively with and for the people who invited you. Perlu diketahui pemirsa bahwa Peace Corps Indonesia sudah berdiri sejak tahun 2010 dan di tahun 2017 ini merupakan Peace Corps ke-8. Ya, jadi Peace Corps itu sudah dimulai sejak 2010. Sebelumnya pernah ada sih zamannya Soekarno dulu ya, tapi dihentikan lalu mulai lagi 2010. Ini yang batch ke-8. Jadi mereka itu relawan dari Amerika Serikat, mengajar bahasa Inggris untuk guru bahasa Inggris pendamping maupun juga untuk para muridnya di dua provinsi, di Jawa Tengah dan Jawa Barat dan Jawa Timur. Dan pre-service ini selama 10 minggu itu adalah mereka adaptasi budaya, lalu juga mempelajari bahasa, lalu juga supaya mereka bisa lebih mendapatkan seperti apa sih sebenarnya real di lapangan nanti. Jadi mereka mengalami 10 minggu di Kediri, ini sudah tahun kedua nih, sebelumnya di Malang ya. Dan diharapkan dengan pre-service ini mereka sudah dapat bekal yang cukup untuk nanti segera selama 2 tahun ya. Mereka akan mengajar di SMP dan SMA termasuk juga di madrasah. Ini adalah kerjasama tahun kedua dengan Peace Corps Amerika ini. Dan kerjasama yang saya teken itu insya Allah selama 5 tahun ke depan. Ya, saya lihat banyak. Yang pertama tentu sebagaimana visi kita adalah internasionalisasi. Yang kedua adalah kita bisa belajar untuk stakeholder kami, baik mahasiswa, dosen maupun pegawai di sini, untuk belajar tentang hakikat disiplin. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kita juga harus bisa belajar dari tim Amerika ini tentang kerja tim atau teamwork yang kita harus ajarkan pada semuanya, baik dosen maupun pegawai administrasi maupun para mahasiswa untuk kita semuanya.